Hari ni kita nak tengok blok Tokahi, Mat. Tokahi 56mm. Blok daripada Tobaki. Nama je Tokahi. Tobaki, Tokahi, Yagusu tu satu brand. Kalau ikutkan yang ni blok kopi. Tapi tak ada masalah tu. Kita nak bagi hidup motor ni. Kita nak tengok macam mana performance dia. Cuma sebelum kita guna, kita kena buat sesuatu dulu pada blok ni. Sorry, Mat. Video semalam audio tak ada. Malah sesama pening kepala sambil-sambil buat kerja. Sampai terlupa semua benda, tengok audio, tak ada. Tapi tak ada masalah tu, hari ni okey, Alhamdulillah. Kita tengok blok ni dulu eh. Dia datang macam ni, siap sekali dengan ring, sekali dengan pin, sekali dengan piston 56mm. Piston 56mm untuk SS. Balok eh. Korang dah tengok asalnya blok ni sebelum ni kan? Mungkin antara korang ada yang pakai blok ni juga. Ada special size 56mm. Kalau nak pakai macam ni terus pun okey. Cumanya pada blok ni dia ada part-part yang kita kena trim tau. Kita contohnya kat sini dia ada berbenggi-benggi lagi ni. Kat dalam-dalam ni dia tak betul sikit je kalau ikut kan. Dia tak bersih. Ada lebihan-lebihan casting tu kita kena bersihkan sendiri. Mungkin berbeza, saya pun tak pasti. Cuma yang paling jelas kat sini dengan lubang exhaust. Lubang exhaust ni dia tak bersih sangat. Kita yang berjiwa kelajuan ni mana boleh tengok benda-benda macam ni eh. Ni buang punya ni kita pinjam. Nak kena pulang dulu, jadi kita settlekan blok ni. Ni blok ni dia lagi besar tau. Dia sini ni besar lebih pada rezek ni. Kalau kita buka, kalau kita ikut tepi-tepi ni dah macam terlalu besar untuk SS. Ataupun kita kena ukur pada crankcase. Sekarang ni untuk trim blok ni, saya ikut ukuran pada crankcase tau. Kat sini nak tengok sama ada kita trim tu membazir ke tak membazir. Yang atas ni kita ikut sini je. Yang bawah ni kita kena licinkan lagi. Yang tepi sini, yang tepi sini kita kena adjust sikit. Yang bawah ni pun sama. Saya tak pandai. Bahai kepala tau ni. Ada masalah sikit Mat pada mesin voting ni. Kawan tak pandai nak guna. Dia punya mata ni sekejap longgar, sekejap ketat tau. Boleh lah tu Mat. Kita buka laluan tau. Dia bukan poting tau. Kita trim untuk buka laluan. Sini, bawah-bawah sini. Cuma tengok sini dia punya alloy tu tak sampai pun sini. Tak tahu lah okey ke tak. Kita buka-buka sikit yang tu je. Kalau tak sebelum ni kan dah ada tertahan lagi. Kalau nak cantik lagi, dia benda ni bukan cantik. Yang penting laluan dia tu yang terbuka. Lepas tu sekarang ni kita nak kena buat ni lubang exhaust. Lubang exhaust pun boleh tahan kot ni. Kita nak cleankan sikit. Dalam-dalam ni okey kot macam ni eh. Kita nak kena buat kot. Sebab besar sangat sebenarnya blok. Lubang 7 foot ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kau ambil gambar ni dulu. Ini Riders & Co ada hantar produk kot. Riders & Co ni daripada FT Garage tau. Daripada FT Garage. Sama kan Riders & Co, FT Garage sama. Hari ni diorang hantar hari tu. Saya dah tengok lah, cumanya kotak kemik hari tu sampai dengan Ninja Van kalau tak silap. Kemik kotak. Apa yang ada? Ada plastik bag ni kira satu kat dalam ni. Sayang mak kotak. Lepas tu ini diorang punya promotion rasanya. Tapi saya dah koyok lah tadi untuk ambil gambar. Ini ada lucky draw. Boleh menang Y16. Kalau korang minat, try eh. Tengok diorang punya IG Riders & Co, FT Garage. Yang ni diorang support cara macam ni eh. Terima kasih banyak FT Garage, Riders & Co. Packaging yang diorang bagi sekali rasanya. Yang paling penting ni Mat, yang paling penting ni Mat untuk kita bukan lucky draw ni. Lucky draw ni mungkin kita dah tak boleh masuk. Ni Mat, baju ni. Cantik Mat. Tokyo. Saya tak sempat study pun apa significance design Tokyo ni untuk FT Garage, untuk Riders & Co.
tapi cantik. Belakang kosong. Rasanya kalau tak silap saya, baju ni boleh pre-order dekat FT Garage. Kita nak tukar lu, Mat. Baju macam ni, Mat, kena dengan tema, dengan cap macam ni 2021. Kejutan untuk kita, Mat. Kejutan. Selalu terkejut-terkejut macam tu, eh. Kita selalu terkejut-terkejut macam tu, ha. Baju dia macam ni, ya. Untuk maklumat lanjut, kau boleh tengok FT Garage, IG FT Garage ataupun Riders & Co. Boleh usaha kat sana. Promotion boleh menawar SST, Mat. Kawan SS2 tak siap lagi ni. Kita nak sambung ni buat blog ni. Jadi macam tu, Ahmad. Blok Tokahi 56mm. Korang kena trim sikit bagi perjalanan udara dengan minyak tu lancar. Kat sini, kat sini, kat sini, lubang exhaust, ha, kena licinkan balik. Dia ada banyak lebihan cast iron. Nak pada lubang exhaust ni, kita nak lubang exhaust ni licin, eh. Untuk performance, kita tengok macam mana pergi dia. 56mm, porting palatau, trim, Mat, trim. Kita nak cuci dulu blok ni, sambung buat kerja lain pula, Mat. Lepas fikir-fikir, rasanya saya dah jumpa cara nak gantung chassis SS ni kat pokok. Senang sikit kot, agaknya spray macam ni. Kita test dulu, tak jatuh, okey. Saya guna bracket macam ni. Kalau nak spray pakai double stand, payah, Mat. Dia tak masuk tau, cat celah ni apa semua tak kena. Jadi kena buat macam ni juga, bagi dia gantung diri kat sini. Hari ni kita nak settlekan benda kecil-kecil, Mat. Hari tu dah buat, eh. Bossman campur pick away, Mat. Cari jimat. Sikit lagi tinggal aku, tiba-tiba ada benda nak buat, eh. Pick away kita guna, cak anak kita guna, sama je. Cepat, Mat. Pada kulit enjin cepat, tau. Ingat tak nak buat itu sini, eh? Sebab cat dia cantik, eh. Tapi disebabkan kita ada spray, jadi kita buat semua. Yang ni part-part kecil yang kawan dah spray dulu. Awal-awal kita sebulan dah. Sebulan lebih dah spray. Tapi waktu ni spray tak ada primer apa, tau. Yang ni cat dah cabut-cabut lah ni. Kita nak jimat sikit cat, tak perlu spray balik. Boleh pakai. Yang ni pun sama. Kalau cat direct macam tu je, guna spray anchor, tak ada clear, tak ada primer apa pun ni. Macam ni. Mesti korang marah, eh. Sebab video lambat, nampak macam... Sorry, Ahmad, macam kau bagi alasan, tau. Tak nak siapkan chassis tu cepat. Tapi betul, memang cuaca tak berapa mengizinkan, tau. Kawan daripada pagi tadi tunggu nak spray, nak masuk primer dulu. Tapi tak berapa sesuai. Macam tu lah kadang-kadang bila kita buat kerja, eh. Banyak faktor. Kawan backup dengan benda lain, Ahmad. Kawan cerita sikit, eh. Kawan cerita sikit pasal barang yang kawan beli ni. Air ni. Yang ni kawan beli kat Shopee. Member kawan Jarosli. Kalau kau ingat lagi, Jarosli, air ni hadiah dia untuk kawan. Dia bagi kawan duit, tapi untuk buat motor ni lah, kawan tak minta, eh. Ni kawan tak minta, dia bagi. Jadi, nilai RM100 kawan beli kat Shopee ni, dia bagi lebih je. Tapi kemudian, skru kaliper depan untuk SS. Yang ni, tak silap dalam RM5 lebih. RM5 lebih macam tu lah. Ataupun RM6. Lepas tu, 3 biji skru ni. Skru cover rantai. Yang ni lampu, lampu brake, lampu spoiler, nakasol, kopi. Dia ada sekali dengan skru macam ni datang sekali, ha. Dia ada Koito Japan, gaya macam original, macam ori motor lah. RM20 ni. Ni kat Shopee RM20. Link dekat description, Mat, eh. Apa-apa yang kau buat pun, kalau kau tengok video, apa-apa yang kau beli, yang kau cerita dalam video, insyaAllah ada kat dalam sana. Dia brand nakasol, tapi dia copy brand Koito Japan. Tak ada hal tu. Janji gaya original. Lepas tu kawan beli ni, Mat, yang ni seat cover SS2. Yang ni RM8.5 je. Kalau ikutkan, yang ni Wan dah bagi kat kawan, tau. Wan dia belanja satu, yang dia punya yang lama. Tapi yang ni kawan beli satu lagi sebab RM8.5. Jadi boleh lah beli, eh. Dia ada tulisan Yamaha ni. Boleh tengok dekat description. Dan paling penting, Mat, ni. Yang ni kawan buat keputusan berapa lama nak beli benda ni. Wiring SS2. Kawan antara dua, tau. Nak pakai wiring SS2 ataupun 125Z. Sebab kebanyakan barang SS2 ni, dia macam lebih kurang barang 125Z, tau. Sikit-sikit. Ada benda boleh pakai, ada benda inverter. Tapi macam wiring, yang ni harga dia RM59. Rasanya bukan original, tapi antara kopi yang terbaik. Kita buka lah, senang. Tak nak lah tunggu-tunggu ni. Apa masalah ni?
Sebab kita tengok wiring dulu eh. Yang ni hari ni kita tengok je tau. Nanti kawan cerita balik. Sebab dia ada tag 2 ni kawan beli yang ni. Model nombor dengan tester okey ni. Kalau yang ni reproduction, reproduction lah. Kalau original, original lah, tak tahu. Sebab barang kopi ada tulis made in Japan, ada tulis made in Malaysia, jadi tak tahu. Cumanya yang tahunya, kalau original betul ataupun no stock lama, 4VH ni bukan dia tulis macam ni tau. Yang ni dia tulis tangan, yang ni dia tulis. Kalau stock lama punya, dia print sekali dengan tag ni. Bukan dia tulis sendiri eh, macam ni. Ada tester okey. Dan bila tengok wiring ni pun, boleh tahan lah kualiti dia. Macam original, macam wiring mili HLY yang baru ataupun wiring katalog yang baru. Tak menyesal kawan beli yang ni. Yang tak ada lagi sekarang ni cuma rim dengan exhaust je. Yang lain rasanya insyaAllah complete, dengan lampu depan belakang. Empat benda tu yang tak ada. Dan tinggal untuk colour, untuk masuk colour, masuk siming, clear. Kawan ni antara dua juga dengan chassis ni. Nak buat macam OEM, nak macam kilang eh. Tapinya rasanya cukup lah setakat tu. Kita bagi motor ni sekejap dulu. Akan datang kita tengok balik macam mana eh. Restore kali kedua ke, mana tahu eh. Ada rezeki, ada rezeki lebih insyaAllah. Kali ni kita biar dulu. Janji dia hidup eh. Janji dia hidup dulu Mat. Nanti korang tanya ni apa dia ni. Yang ni ND filter Mat. Variable ND filter Mat. Kau masuk kat kamera. Yang dia dah lama kawan ada ni. Kalau cuaca hari tu cerah sangat, contoh kawan shoot tengah hari, kawan kena pusing bagi dia gelap. Kalau kawan tak pusing, overexpose cerah, melampau-lampau cerah dia. Sekarang ni hari dah petang, kawan buka dulu untuk shoot. Lepas tu kawan masuk balik. Cerita buat kamera sikit lah eh. Hampir kawan terlupa. Terima kasih Jan Rosli, terima kasih yang tengok video sampai habis sampai sini, yang support tak sikit iklan apa semua, terima kasih banyak. Patutnya Jai ni kalau tak sebut dalam video, tapi tak apa lah. Dia bagi eh. Dia bagi hadiah kat kita, kita sebut lah.